Golongan OKU merupakan golongan yang perlu dibimbing untuk mereka menjana pendapatan. Oleh itu, pihak Jabatan Pembangunan Wanita telah mengambil inisiatif dengan menganjurkan satu program khas iaitu Kursus Keusahawanan Wanita OKU Pendengaran. Program yang dilangsungkan selama 4 hari ini menghimpunkan seramai 25 orang peserta wanita OKU pendengaran dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Program yang julung kali dianjurkan ini merupakan kursus intensif kelas masakan yang bertujuan membantu golongan wanita OKU ini menambah ilmu dan kemahiran khususnya dalam bidang masakan bagi membolehkan mereka menceburkan diri dalam bidang perniagaan makanan. Okey, objektif utama kita buat program untuk 4 hari ini, khusus 4 hari ini adalah untuk membantu usahawan-usahawan, bakal usahawan sebenarnya. Kali ini terdiri daripada OKU pendengaran untuk mereka mendapatkan kemahiran dan juga selepas ini mereka akan boleh memulakan perniagaan. Sebenarnya seperti kita tahu bulan puasa dah dekat. So saya rasa bidang masakan ini merupakan salah satu bidang yang boleh menjana pendapatan kepada para peserta dan sebab itulah kita fokus kepada bidang masakan supaya mereka selepas ini boleh berniaga. Dan juga saya difahamkan oleh para peserta ini ada yang telah mendapatkan tapak pasar Ramadan di sekitar Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk berniaga selepas ini. Bagi memastikan para peserta mendapat bimbingan yang terbaik, pihak Jabatan Pembangunan Wanita telah menggunakan khidmat chef terkemuka tanah air iaitu Chef Liza sebagai tenaga pengajar di dalam kursus ini dan dibantu oleh seorang guru bahasa isyarat untuk memastikan ilmu yang diajar diterima sepenuhnya oleh para peserta. Jadi dari segi penyampaian pembelajaran kepada mereka ini, saya rasa ada sikitlah bagi saya tu dia memang rasa sikit kena lebihkan orang kata effort saya lah ya. Tapi syukur alhamdulillah saya ada pembantu-pembantu saya yang memang very capable, yang very orang kata yang mahir untuk bersama-sama saya mengajar. Jadi mereka ni amat teruja sekali kerana hands on mereka boleh buat yang saya kira, saya rasalah maaf nak kata lebih cantik daripada orang yang normal dengan pertolongan jurubahasa yang telah disediakan oleh kementerian kepada kami. Jadi kami dapat menggabung dan mengembelingkan tenaga untuk menjadikan peserta-peserta ini insya-Allah seorang usahawan yang berjaya kira. Rata-rata peserta yang ditemui sememangnya amat berpuas hati dengan ilmu yang diperolehi dan berazam untuk membuktikan golongan OKU juga mampu berdikari serta dapat meningkatkan ekonomi diri mereka dengan usaha dan berbekalkan ilmu yang diperolehi menerusi kursus ini. Saya berasa sangat bangga kerana dapat menyertai program ini sebab di sini mengajar banyak teknik-teknik dan juga meningkatkan lagi. Saya lihat banyak kemahiran yang dulu saya tak pernah lagi belajar di mana bakery vocational. Di sini saya dapat kemahiran lebih tinggi lagi. Saya rasa sangat beruntung dan bersemangat untuk saya menimba ilmu dan saya memberi tumpuan yang sepenuhnya. Saya tak pernah terfikir ada khusus masakan untuk OKU pekak macam saya. Setelah saya mencetai khusus masakan bersama dengan Chef Liza, saya rasa sangat bangga kerana sekarang saya ada ilmu memasak yang boleh saya gunakan pada masa akan datang untuk menjadi usahawan yang berjaya. Program yang dianjurkan Jabatan Pembangunan Wanita ini sememangnya satu usaha murni yang perlu diteruskan ke seluruh negara khususnya bagi membantu golongan wanita OKU meningkatkan sumber pendapatan mereka.